Penyanyi terkenal Dato' Hatan katanya kini sedang aktif dalam melakukan konsert. Jom kita dengar apa kata Dato' Hatan. Ada festival, istimewanya ada pertukaran culture daripada Korea, daripada Japan, India, Uzbekistan semua datang berkumpul lebih kurang 13-14 negara akan ada di PJ. Kita pun ada konsert masa hari kemuncaknya tu. Saya, Dato' Awi, Jena Zain, Ella. Dah lama juga Dato' tak berkongsi pentas dengan mereka. Apa perasaan? Saya sangat bersyukur terpilih salah seorang yang terlibat dalam konsert ni dan saya rasa akan happening lah pasal kita orang ni semua satu geng kan. Nak jumpa susah. Bicara mengenai konsert, tak lama lagi akan adanya satu konsert yang Datuk bakal berkongsi pentas dengan Datuk M. Nasir. Berapa banyak persediaan yang dah dilakukan buat masa ini? Sebenarnya konsert ni kita tak ada tunggu lama-lama pun. Kalau macam contohnya konsert tu bulan 1, kita akan buat preparation tu hanya pada bulan 12 ni tu lah. Kadang-kadang 2 minggu sebelum konsert baru kita prepare. Datuk ni adalah seorang penyanyi yang masih lagi aktif dalam konsert-konsert ni kan. Macam mana boleh dapatkan energi walaupun dalam usia yang makin lanjut? Saya tak berhenti bersukan. Live saya malam-malam kat rumah je. Macam dulu-dulu kat luar malam. Sekarang ni tak ada. Dalam umur yang segini memang kita perlu exercise. Kalau tidak pengsan. Saya selalunya akan dah lake tu, saya akan jalan. Itu rutin resmi saya, main golf lah. Memang bersukan tu dah jadi rutin harian. Pernah sekali tadi pergi check saya punya jantung. Ada sedikit lah 30% ke 40%. Tapi saya boleh makan ubat kata doktor. Dan alhamdulillah benda tu okey dan saya kena makan ubat. Dan saya kena jaga, macam kita umur-umur saya ni kena jaga pemakanan lah. Kolesterol tinggi semua. Kita kena akui yang umur meningkat, penyakit makin dekat. Saya nak kunci benda ni dengan semua kawan-kawan. Kalau tak sakit pun kita pergi check je untuk persediaan awal kita.